Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Pak Jul, hari ini hari Jumat tanggal 29 Pak Jul. Kita yang di Surabaya kita adakan apa ya? Jumat berkah makan Jumat gratis. berkah, makan gratis ini lagi persiapan Pak Jul. Insya Allah sebentar lagi sudah siap. Ya, ini adalah kegiatan kita ya. Insya Allah akan diadakan rutin setiap hari Jumat. Kita akan membagikan makanan gratis untuk saudara-saudara Sudah kita keluar ya. semua lah. Ini teman-teman ya, yang mungkin baru bergabung di TikTok atau yang di YCC ya, di YouTube Julfikar Official. Alhamdulillah tim YCC mengadakan makan gratis pada hari Jumat. Tak apa-apa wis. Tak kurang ngeser Ini aja tim nih. kita Dek ada Oco. Kok Ada Ayu tiplat dan nomor juga pulse gitu. ada Enggak ada. Ah, turun naik. Bang Umar dan beberapa tim ya. Ini sedang mempersiapkan. Sebentar Pak Jul. Plat nomor saya kelihatan Pak Jul. Oke, siap. Oke, ya. Nah, oke, siap Pak Jul. Siap ini Pak Jul. Tuh. Nah, jadi plat nomornya nggak kelihatan Pak Jul ya. Nah, karena betul. Bahaya nanti Pak Jul. Nah, Gak enak, iya. gak etis. Ya, bukan buat teman-teman yang mungkin ingin turut serta dengan kegiatan Oh, YCC apalagi, ya. Pak Jul. Hah? Di sini ya, Langsung. Yayasan YCC di Cakrawala Siap. Cemerlang mengadakan ya membantu saudara kita ya. Untuk membagikan makanan gratis yang kebetulan hari ini diadakan di Surabaya. Nah, ini tim kami sedang membagikan makanan kepada karyawan sebuah ini ya, sebuah pom bensin. Di mana ini, Mas Yuri? Ini ada di daerah ini Pak Jul, daerah mana nih? Daerah Kalijudan. Daerah Kalijudan. Kalijudan Surabaya Pak Jul. Ini adalah kegiatan kita ya, dan insya Allah akan kita adakan rutin setiap hari Jumat. Iya, ingin balik kameranya. Ya dibalik aja. Di sini YouTube tak rekam. Jadi kita dibantu oleh istrinya Bang Umar. Ini Bang Umar. Ini ada Bang Umar. Bang Umar. Itu ada anaknya itu. Taleb kan di TikTok. Bang Umar masuk aja ke besar. TikTok. Muhammad Rija, selamat bergabung. Ini adalah kegiatan kita ya teman-teman untuk membantu saudara-saudara kita. Itu pembagian makan siang gratis. Nah, insya Allah akan kita adakan rutin setiap hari Jumat. Ini ada Bang Umar juga. Itu makanannya apa itu kalau boleh tahu Pak Ayun? Apa? Menunya apa itu? Menunya sambal goreng ayam dan telur. Telur Bali. Waduh, mantap mantap ya. Telur Bali. Alhamdulillah semua mau menerima nih Pak Jul. Jadi kita nggak mengenal ini entah siapa ya. Iya, nggak mengenal kamu siapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Vina. Mbak Vina. Ya, ini kegiatan kita ya, Vina. Kegiatan kita untuk hari ini saya susu. JCC bagi-bagi makanan gratis. Boleh disorot anunya?
pamfletnya. Nah, itu dari Yayasan Jujadin Cakrawala Cemerlang ya, membuka atau membantu saudara-saudara kita yang mungkin masih belum makan siang, mau Jumatan, kita menyediakan makanan gratis siang hari. Dan insya Allah ini kita akan adakan rutin setiap hari Jumat. Silakan lancar terus ya teman-teman. Itu ada Bang Umar dengan istri beliau dan juga ada beberapa teman. Ada 4 personal. Ini baru pertama kali ya teman-teman kami adakan. Dan insya Allah ini menjadi kegiatan rutin kita setiap hari Jumat. Sebenarnya sih sering juga kami mengadakan, cuma baru kali ini kami videokan atau kami livekan di TikTok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Iwan. Bisa gabung. Ya mungkin nanti habis ini, mungkin bulan depan bisa bergeser ke Malang, teman-teman dari Malang. Bisa juga nanti Kediri atau Blitar di seputar Jawa Timur. Lagi persiapan lagi untuk membawa, untuk membagi lagi nih. Nah, ambil stok, mengambil stok. Ambil stok. Nah, ini sudah mulai pembagian lagi. Ya, kita sementara ini belum banyak ya, teman-teman. Ada 100 nasi ya yang kita bagikan kepada saudara-saudara kita. Dan sasarannya nanti di samping di pusat-pusat keramaian, insya Allah kami akan mendatangi saudara-saudara kita yang belum beruntung, mungkin di bantaran kali di daerah Surabaya kan banyak ini. Insya Allah ke depan Pak Jul. Ya, insya Allah ke depan Pak Jul. Ya, insya Allah. Nah, kemungkinan kalau memang nanti insya Allah saya ada rezeki, hampir saya laksanakan tiap hari Pak Jul. Amin, 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 amin. Apalagi kalau ZCC nanti ada rezeki, insya Allah kita rutin. Mungkin kita rutin. Jadi setiap hari kita kasih makan saudara-saudara kita. Yes, ya kan? Siapa lagi kalau bukan ya, kita yang berbuat ya. Dan karena ini maaf ya, inti dari semua itu karena perut ya Bang Jul ya. Betul, betul. Perut kita kalau sudah kenyang itu, ya insya Allah semuanya itu akan baik-baik saja, akan berpikir positif. Ya ini sebenarnya maaf ya, bukan kami maksud pamer ataupun pingin riah, tidak, tapi ya inilah program-program kita supaya saudara-saudara kita yang di luar itu mengetahui apa-apa saja yang dilakukan oleh YCC. Di samping kita sudah membangun masjid, membantu saudara kita, membantu para mualaf, dan juga di samping mualaf kita juga membantu saudara kita yang berlainan keimanan loh. Kita enggak peduli karena Islam itu ini lebih mengutamakan hablum minannas ya, hubungan sesama manusia. Betul. Agama kita boleh beda, tapi kita itu tetap satu manusia ya, apalagi satu bangsa. Ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Gusti Allah. Iya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala semuanya itu. Tanpa memandang perbedaan. Boleh kita itu ngotot, ribut, ataupun saling adu argumentasi di dalam dunia diskusi, tetapi kalau sudah clear, sudah kita sebagai anak bangsa dan sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita wajibnya saling tolong-menolong. Kang, balas ana komenku, Kang. Nih, kebetulan ini ada apotek juga, Pak Jul. Jadi kita masuk ke apotek. Ya ada karyawan yang perlu mungkin ya seharian atau semalaman jaga malam di sini. Dia bisa mendapat makan siang juga ya. Ya. Dari mana? Dari sisi apa? Mau kan?
Keren ya komen. Iya. Coba diperlihatkan lagi anu logonya, tangannya ketutupan. Ya, itu ya teman-teman, itu adalah dari Yayasan Mujahidin Cakrawala Jemaah. Agak jauh dikit. Biar kita ambil screenshotnya. Agak jauh dikit. Oke, sudah. Boleh kita jalan? Nah, mungkin kedepannya kita akan bagi makanan gratis di saudara-saudara kita yang kurang mampu ya. Nanti kita akan schedulekan di bantaran-bantaran kali atau di tempat-tempat kantong-kantong saudara kita yang masih kekurangan. Dan sementara ini masih kita petakan ya teman-teman. Insya Allah kita adakan rutin setiap hari Jumat. Tuh. Sip, banyak udah. Alhamdulillah koneksinya lancar, nggak ada halangan di sini. Untuk internet nggak ada halangan, Pak Jun. Enggak, bagus. Saya ke bagus. Bagus ya, ambil. Oh, ada Adirion. Adirion, naik Adirion. Mau makan gratis kamu, Rion. Kalau mau makan gratis, gabung dengan kita itu di Surabaya. Lauknya ini sambal ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar. Assalamualaikum Pak Sul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kegiatan teman-teman JCC yang ada di Surabaya sedang membagikan makanan gratis kepada saudara-saudara kita ini. Oh. Ini lagi bagi-bagi. Ini ada Bang Umar dengan istri beliau. Ada Ko Ayun, Mualaf, semua ini yang lagi makan. Bagi makan gratis. Amin barakallah. Dan kedepannya insya Allah ya, kami akan menuju ke kantong-kantong saudara kita ya, yang di Bantaran Kali, di daerah Jagir itu. Pembuangan sampah ya, Pak Jun. Di TPA, insya Allah, TPA. Keputih ya, di Keputih ya. Itu banyak saudara-saudara kita yang masih kekurangan ya, masih kekurangan. Ini sementara ini kami masih di pom bensin ini. Jumat depan insya Allah kami akan di daerah kantong-kantong kemiskinan.
Ya, kita berbagi kepada saudara kita yang kurang mampu. Jadi untuk sementara ini kita fokuskan di sini di pom bensin. Nah, program keduanya lagi di daerah Kebute atau Jakir. Alhamdulillah Pak De. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah habis. Ya, ini saya harus buru-buru jumatan ya, dulu. Jumatan juga Pak Jul. Persiapan. Ya. Ya. Siap Pak Jul. Oke Pak Jul, saya akhiri Pak Jul ya. Siap. Baik teman-teman, saya akhiri juga ya untuk pemberitahuan ataupun kegiatan yang saya laporkan kepada jamaah YCC. Semoga bermanfaat untuk semua. Kira kata saya ucapkan terima kasih ya teman-teman. Dan yang mau gabung untuk membantu saudara-saudara kita bisa dihubungi tim kami dari JCC DM saja. Nanti kita bisa menyalurkan bantuan teman-teman ini kepada saudara kita yang kurang mampu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya. Jumatan dulu.